Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، adapun kerakusan sifat tamak bagi ulama dapat dihubungkan pemahamannya dengan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Ketika tanpa diketahui alasannya, Nabi Khidir mengajak Nabi Musa alaihi wassalam membaiki dinding satu rumah yang tidak berpenghuni. Pada saat itu mereka berdua berasa haus dan lapar. Secara tiba-tiba Nabi Musa alaihi wassalam berkata, "Lau syikta latakhafta alaihi ajran." Jika Tuhan menghendaki, maka Tuhan dapat meminta upah untuk pekerjaan ini. Nabi Khidir AS menjawab, "Hadha firaku baini wa bainik. Hadha firaku baini wa bainak. Saat inilah tiba perpisahan antara aku dan kamu." Ketika terjadi dialog yang mengandungi unsur tamak ini, datanglah seekor kijang di tengah-tengah mereka berdua. Belahan tubuh kijang yang ada di dekat Nabi Musa mentah, sementara belahan yang berada di dekat Nabi Khidir telah masak. Allahu'alam. Adapun tentang perasaan malu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yakun lahu haya fala dina lahu, wa man lam yakun lahu haya fid dunya lam yadkhul jannata rawahu Dailami." Barang siapa yang tidak punya malu, maka dia tidak punya agama. Barang siapa yang tidak punya malu di dunia, maka dia tidak akan masuk syurga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami daripada Abu Hurairah. Adapun tentang cinta kepada dunia bagi orang tua, maka Abu Bakar Al-Maghari berkata, "Orang yang berakal adalah orang yang memikirkan urusan dunia dengan qanaah, terhadap urusan akhirat dengan tamak dan segera, dan terhadap urusan agama dengan ilmu dan bersungguh-sungguh." Mengenai kezaliman bagi para penguasa, terdapat satu hadis yang diriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arda sultanan bima yaskhutu rabbuhu kharaja min dinillah." Barang siapa yang redha terhadap penguasa yang sesuatu yang dibenci oleh Allah, maka dia keluar dari agama Allah. Hadis diriwayatkan oleh Hakim. Perasaan tinggi hati, rasa lebih tinggi daripada orang lain, adalah jelas dilarang agama. Beberapa hadis Nabi menjelaskan hal tersebut. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamida nafsahu ala amalin salihin faqad dalla syukruhu wa habita amaluhu." Barang siapa yang memuji dirinya sendiri atas amal soleh, maka lenyaplah rasa syukurnya dan amalannya dimansuhkan, yakni dibatalkan pahalanya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Nu'aim. Diriwayatkan pula bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yalbasu sauban," bukan yalbisu, "yalbasu sauban liyubahiya bihi fayamzurun nasu ilaihi ka ilaiha ilaihi illa lam yamzurillahu ilaihi hatta yanzi'ahu mata naza'ahu." Tak ada perkataan yang mungkin. "Hatta yanzi'ahu mata naza'ahu." Rawahu Tabrani wa Ibn Asakir. Tidak ada seorang pun yang memakai baju untuk kehebatan, yakni berbangga, kemudian dia dilihat orang lain,
kecuali Allah tidak melihatnya pada hari kiamat sebelum ia menanggalkannya. Riwayat At-Tabari. Diriwayatkan pula Nabi SAW bersabda, Waiha ibn Adam, tawiha, waiha ibn Adam, kaifa yazhu wa innama huwa jifatun yu'zi man marra bihi ibn Adam min at-turab khuliqa wa ilayhi yasiru. Rawahu Dailami. Celakalah anak Adam, mengapa dia sombong? Sesungguhnya dia adalah bangkai yang baunya mengganggu orang yang lalu. Anak Adam diciptakan dari tanah dan dia akan kembali ke tanah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami daripada Abu Hurairah. Adapun tentang bahaya riya, yakni mempamerkan amal, adalah sebagaimana dinyatakan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, seperti mana berikut: Iyakum an tukhallitu ta'atallahi bihubbi sanail ibadi fatahbitu a'malukum. Rawahu Dailami. Jauhilah, jangan sampai kamu mencampurkan perbuatan taat kepada Allah dengan kepuasan dipuji manusia, kerana akan termasuklah amal-amal perbuatanmu. Riwayat Dailami daripada Ibn Abbas. Bagaimanapun, ada pujian orang-orang lain yang datang dengan sendirinya tanpa diharapkan adalah tidak mengapa, kerana peristiwa seperti tersebut tidak disifatkan sebagai riya. Berkaitan perkara ini, ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW seperti mana berikut: Ara'aita ar-rajula ya'malul amala min al-khairi wa yahmiluhu an-nasu 'alayhi? Qala: Tilka 'ajilun bushra lil mu'min. Rawahu Muslim. Bagaimana pandangan Tuhan tentang seorang yang melaksanakan amal baik kemudian dia dipuji oleh orang lain? Baginda menjawab, itu adalah berita gembira yang disegerakan bagi orang mukmin. Riwayat oleh Imam Muslim. Masih lagi menerangkan tentang 10 perkara yang berkait dengan 10 penyakit. Di antaranya ialah sifat tamak para alim ulama. Walaupun contoh yang diberikan ini kurang sesuai dalam menerangkan tentang sifat tamak, kerana kisah Musa alaihissalam dengan Khidir bukan melambangkan tamak Musa pada dunia, tetapi melambangkan perbezaan ilmu antara zahir dan hakikat. Perbezaan di antara ilmu syariat dan juga yang berkait dengan ilmu yang dinamakan sebagai ilmu hakikat. Kerana Allah Ta'ala hendak mengajar Musa AS bahawa dia tidak boleh mendakwa dia paling pandai, kerana ada orang yang mengetahui sesuatu yang dia tidak ketahui. Ada orang yang Allah beri dia satu ilmu yang dinamakan sebagai ilmu laduni. Ilmu anugerah Allah, ia tidak mungkin dikompet atau dipertandingkan. Ilmu baca buku, saya baca, saudara baca, kita boleh bertanding, kita boleh kompet, siapa yang menang, siapa yang kuat ingatan. Tetapi ilmu laduni tak boleh, kerana ia anugerah Allah SWT. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 281, Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan takutlah kamu pada Allah, Allah pasti akan mengajar kepada kamu sesuatu. Tuhan akan ajar kamu sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain, yang tidak diperolehi dengan usaha, tapi diperolehi dengan anugerah Allah SWT. Sebenarnya contoh yang paling baik kalau nak sebut tentang tamak ialah kisah Bala'am bin Ba'ur Barsisa, yang tamak kepada duniawi, akhirnya Allah melingkupkan kemuliaannya menjadi hina. Bala'am bin Ba'ur, bagaimana keinginannya memenuhi kehendak isterinya supaya berdoa biar Nabi Allah Musa sesat, tidak boleh memasuki Baitul Maqdis. Apabila Allah Ta'ala memerintahkan Musa bersama kaumnya Bani Israel untuk memasuki Baitul Maqdis, maka diketahui oleh Raja Baitul Maqdis, lalu mereka mencari orang yang paling mustajab doa. Ketika itu orang yang soleh yang juga beriman pada Allah, yang bernama Bala'am bin Ba'ura, yang disebut oleh Ibn Kathir dalam tafsirnya tentang sifat ulama yang tamak, oleh kerana terpengaruh dan tergoda dengan kemahuan duniawi melalui isterinya, akhirnya Bala'am bin Ba'ura mendoakan supaya Nabi Allah Musa sesat.
dan tidak jumpa mana pintu, mana laluan menuju ke Baitul Maqdis. Adapun kisah Khidir ini tidak tepat dalam memberi contoh tamak Nabi Musa. Ya, kerana apabila Khidir AS yang merupakan seorang Nabi mengikut pandangan jumhur ulama, walaupun ada setengah ulama yang menyatakan ia seorang wali bukannya Nabi, sebagaimana pengarang tafsir itu Syir Ali As-Sabuni Safwatul Tafasir, bila menyatakan ia wali. Ini kekhilafan ulama. Tetapi apa yang jelas, apabila Khidir AS memberi syarat kepada Nabi Allah Musa, bila nak mengikutinya, nak belajar dengannya, jangan bertanya, jangan bertanya, tengok je aku buat. Kerana bertanya akan mengganggu proses pembelajaran yang belum selesai. Macam contohlah saya mengajar tuan-tuan sekalian pada malam ini, tiba-tiba tuan mencelah sebelum saya selesai untuk menghabiskannya, pasti ia mengganggu proses itu, mengganggu dan memberi kesempurnaan ilmu. Maka apa yang diberi syarat oleh Khidir adalah syarat biasa. Jangan tanya apa yang aku buat, nanti aku cerita. Khidir tak kata aku tak cerita, aku akan cerita. Tetapi kamu kena bersabar untuk seketika. Oleh kerana apa yang dilakukan oleh Khidir pada hukum ilmu syariat muka, dia merosakkan perahu yang membawanya secara percuma, dan dia membunuh kanak-kanak yang dijumpai.